Oke guys, kembali ke my channel. Saat ini saya sudah berada di pelabuhan Speed Jailolo. Teman-teman, saya akan melakukan perjalanan yang dimana perjalanan kali ini sangat jauh sih. Jadi dari Ternate menuju ke suatu tempat. Jadi nanti ikuti saya terus, jangan di skip, nonton terus saja. Saya akan tunjukin di mana tempat yang ingin saya tuju. Sudah tiba. Oke guys, come back to my channel. Kembali lagi bersama saya Zamar Sedisi. Saat ini saya sudah berada di pelabuhan Jailolo. Saya dari Jailolo. Saya tujuannya ke satu tempat. Jadi untuk teman-teman tetap nonton, jangan di skip. Oke guys. Jadi nanti insya Allah besok saya tiba di Makassar, dari Makassar saya lanjut ke Surabaya. Jadi di Surabaya sudah ada yang nungguin saya di sana, jadi untuk teman-teman jangan di skip. Mantap. Jadi ini ada teman saya guys, mau pulang kemana? Ke Tidore. Dia mau pulang ke Tidore. Jadi apa? Tadi siapa ibu? Oke guys, ada teman saya juga, orang Ambon juga guys. Ale-ale. Orang Ambon juga, otaknya agak gila sih. Dari mana? iPhone. Dari mana? Beli iPhone guys. Oh, beli iPhone. Sombong guys. Tidak punya uang tapi sombong. Oke, mungkin sampai sini ikut terus. Jangan lupa like, comment, subscribe di my channel. Hamzah, oke okay guys, mungkin sampai sini. Dadah. Oke guys, come back to my channel guys. Kembali lagi bersama saya Hamzah Marsalisi. Oke, saat ini saya sudah berada di dalam mobil yang paling mewah. Jadi yang dikendarai oleh sepupu saya ini guys. Namanya Bapak Rama siapa ya? Rama aja. Malawat guys, Malawat. Yang untuk orang Mamala yang kenal sama bapak ini ya silakan komen, dan yang belum kenal silakan kenal. Ini katanya masih jomblo ini. Ya bohong, udah nikah. Aduh, anaknya udah satu. Dan untuk teman-teman ketahuilah bahwasanya hari ini nih gimana cuacanya agak buruk, jadi saya dijemput sama ini sepupu terbaik. Aduh, ini ogan di samping nih. Kalau orang Ternate bilang ogan itu tampan, kalau orang Ambon bilang gagah. Gagah berani, kokoh. Mantap. Ini tujuannya mau kemana? Ke kantor dulu. Oke, kantor dulu. Beresin laptop. Oke. Baru demo. Tujuannya mau ke apa, kantor dulu katanya. Karena beliau ini nih belum pulang sebenarnya, kasihan. Saya juga ngerepotin ini. Jadi malu saya. Aduh. Jadi jangan kemana-mana, ikuti saya terus guys. Jangan pernah bosan nonton konten-konten saya. Oke, mantap. Dan satu, tetap positif. Jangan pernah berprasangka buruk terhadap orang lain. Ingat, tetap bersyukur. Senyum itu perlu. Jangan lupa jaga jarak. Jangan lupa jaga jarak. Pakai itu. Protokol kesehatan. Itu kata-kata beliau. Dilaksanakan. Oke. Kata beliau itu protokol kesehatan itu dilaksanakan. Tapi aku nggak pakai masker. Jadi katanya protokol kesehatan itu harus dilaksanakan, tapi beliau sendiri tidak menggunakan masker. Kalau saya kan punya masker nih guys. Punya masker saya guys. Aduh, pusing. Guys. Berapa bulan ya baru saya ke Ternate lagi, udah lama guys. Makanya pas turun pelabuhan saya tuh kaget, wih ternyata pelabuhan Dufa-Dufanya itu makin keren. Dulu tuh nggak ada rumah-rumahnya kayak gitu, sekarang udah ada rumah-rumahnya. Mantap.
saya seperti orang-orang hutan ya, baru turun dari gunung. Aduh, terlalu lama di Jailolo guys. Jadi begitulah. Ini beliau tampan kan? Tampan banget guys. Oke, jangan kemana-mana, nonton terus. Jangan lupa like dan subscribe, comment and subscribe. Karena satu like, satu komen, satu subscribe dari kalian sangat berarti dan terus membuat saya lebih semangat membuat konten-konten